sih warna. Ini kopi aja sih yang masih inden. Berapa lama indennya? Oke, makasih infonya. Halo, jangan lupa subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jam. Selamat siang teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya Henry Afrizal. Apa kabar? Siang ini sehat semua? Goes-wes. Tapi kita tidak goes nih hari ini. Kita liput pameran mobil terbesar di tanah air, GIAS 2021. Nah, di belakang kita ini ada stand mobil Isuzu Panther. Kalau dulu namanya Isuzu Panther. Hus, suaranya nyaris tidak terdengar. Nah, ini seperti apa ini? Update terbaru dari mobil Isuzu Panther, kita akan lihat ke dalam. Tapi teman-teman, bagi teman-teman yang pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, and share, dan silakan komen-komen juga. Yuk, kita lihat ke dalam stand dari Isuzu. Teman-teman, Isuzu pada pameran GIAS 2021 ini kali ini menampilkan Isuzu D-Max. Nah, seperti apa mobilnya? Kita akan lihat D-Max. Ada bendera. Isuzu D-Max double cabin. Ini mobil cocok ini untuk adventure, double cabin, 4x4. Manual ya. Isuzu D-Max Rodeo. Teman-teman, setelah D-Max double cabin, ini ada update juga mobil terbaru Isuzu Mux. Seperti apa nih Isuzu Mux? Isuzu Mux 4x4. Bisa dijelaskan deh mobilnya deh. Ya, jadi ini MUX yang paling terbaru ya. Launching tanggal 11 kemarin. Tanggal 11 kemarin, ya. Jadi baru launching. Betul, jadi ya. Sudah 4-wheel drive terus matic. Tapi untuk sekarang CC-nya sudah diturunkan jadi 1900. Berarti lebih irit dong. Iya, tapi powernya naik jadi 150. Powernya naik jadi ya. 150. Dan pajaknya lebih murah, terus juga lebih irit. Jadi kapasitas seatnya berapa? Tetap 7. 7. Jadi 1900 turbo. Turbo, single turbo. Single turbo. Jadi berapa jenis nih tipenya? Ini cuma ada satu tipe aja. Satu tipe aja. Satu tipe ya. Ini speknya 1870 ya. Hampir 1900 ya. Nah, boleh tahu nggak bocoran ini harganya berapa harganya? Untuk harganya kita di 559.000. 559 on the road. Jakarta ya.
Oke, terima kasih ya. Ini warnanya berapa tipe warna jenis? Kalau untuk warna sih ada hitam putih pak. Hitam. Ada hitam dan putih. Hitam dan putih aja. Ya. Dua jenis warna ya. Cuman kalau untuk sekarang baru putih aja sih yang dikeluarin gitu. Oh, baru sekarang yang putih aja. Berarti ini ready stock putih. Ini lah kalau pesan langsung dapat gitu? Enggak sih, kita inden. Masih inden. Berapa lama indennya? Kemungkinan sih Maret April. Maret, April tahun depan ya. Oke, makasih infonya. Nah ini teman-teman, mobil Isuzu yang bisa dibuat modifikasi untuk bermakai macam keperluan teman-teman. Isuzu Traga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yes.
Dan teman-teman, ini ada Isuzu jenis truk. Isuzu oke gitu ya. Ya, Isuzu mantap. Ya, 1, 2, 3. Isuzu mantap. Nah, teman-teman, Isuzu yang dulu dikenal dengan Isuzu Panther, bus-bus suaranya nyaris tidak terdengar, kali ini menggebrak pasar Indonesia dengan keluarnya Isuzu Mod diesel 1900cc dan juga ada Isuzu Max double cabin 1900cc juga. Ini akan bersaing di kelas mobil Fortuner dan Mitsubishi Pajero. Oke teman-teman, sekian stand yang kita liput di area pameran Gias 2021, standnya Isuzu. Nah, bagi teman-teman yang pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, and share, dan silakan komen-komen juga. Oke, kita lihat stand lain, mobil apa saja yang ada di sini.